Oke, selamat datang di channel Spare Fishing Jepara. Hari ini kita akan mereview ada 3 kacamata yang udah kita siapkan hari ini. Yang pertama adalah Aqualung. Ini Aqualung yang seri Infinity. Ini Aqualung serinya Infinity. Ada di sebelah kanan nih, ada tulisan Infinity di sini. Infinity. Yang kedua, ini mask lama saya udah pakai ini lama kali. Sampai strapnya sekarang udah lepas nih. Strapnya udah lepas gini. Tapi ini dulu favorit saya banget karena ada mounting GoPro di sini. Ini mask favorit saya dulu. Namanya Salvima, serinya Trinity. Biasa lambang logo Salvimanya kelihatan. Dan yang ketiga buat pembanding adalah mask murah meriah Zipro. Dia jualnya Zipro, cuman tulisan di atasnya adalah Ocean Pro. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Aqualung. Ini pasti merek favorit semua orang. Not really, not semua orang, banyak orang. Ini merek favorit buat banyak orang karena Aqualung ini sudah branded banget ya, brand yang udah terkenal banget dari dulu. Aqualung, Crazy, itu udah istilahnya ya among the first gitulah. Among the legendary tools, among the legendary things in diving, termasuk free diving, termasuk spear fishing. Dan ini adalah seri Infinity. Secara fisik bentuknya kayak gini. Dia terdiri dari dua lensa. Bukan lensa yang datar, tapi lensa yang apa ya namanya? Lancip ke bawah gitu kalau nggak salah istilahnya. Terpisah dengan ada tulisan T. Di sini kecil, di sini juga ada tulisan T, artinya tempered glass. Dia kaca yang sudah enggak masalah kalau kena tekanan. Kita putar ke kanan. Di sebelah kirinya ada tulisan cardanic joint, cardanic joint. Dan ada tulisan Aqualung. Enggak tahu ini cardanic joint ini apa, tapi intinya dia sambungannya ada as kecilnya di sini. Nih, ada asnya di sini. Jadi dia bisa bebas bergerak kiri kanan. Dan di sini ada pencetan yang bisa ditekan gini. Kalau sudah ditekan, karet bisa ditarik ke sini. Gedein, ngecilin. Kalau udah sesuai ukuran, lepas. Udah. Kalau misalnya kurang, pencet lagi, tarik. Dan ini apa ya? Los banget gitu. Kalau udah dipencet beneran udah narik kemana-kemana udah gampang banget. Next, kita putar ke kanan lagi. Ini tampilan belakangnya kayak gini. Karetnya panjang. Ada apa ini ya? Jarang saya lihat yang kayak gini. Ada kayak ya karet yang lebih tebal gitulah di sini. Cetakan apa gitu di sini. Ini kiri kanan ada logo Aqualung pasti. Ini di sini ada yang buat narik. Ada lidah di atas sini. Nih ada lidahnya kayak gini. Ini kalau mau lepas dari kepala belakang itu ditarik ke bawah ini bisa. Terus dia modelnya lubang 3 di belakang dengan logo Aqualung di tengah. Kita putar lagi. Di sebelah kanannya baru ada tulisan Infinity di sebelah kanan dengan cardanic joint juga di sini. Sama di sini bisa dipencet-pencet. Kalau dari atas tampilan atasnya kayak gini. Ini Infinity yang seri yang clear. Clear itu kiri kanannya ada kaca tambahan, lihat nih, kaca tambahan di kiri kanan. Jadi field of view kita itu lebih luas gitu. Kalau biasanya kayak gini aja. Terus pandangannya cuman ke sana sama ke sana. Ini masih ditambah lagi kaca yang di samping sini. Dari sana kelihatan tuh. Ada kaca di sana, di sebelah kiri juga. Ada kaca kelihatan. Oke.
Dari atas kayak gini. Ada tulisan Aqualung logo. Kemudian yang warna ini adalah warna oranye, ada warna lain juga. Di sini ada apa ini? Titik-titik hitam. Terus ada logo lagi di sini, ikan kena jepit apa ya? Aqualung ini logonya ikan kena jepit ya. Perlu tahu aku maksudnya gimana itu. Terus silikon of course untuk equalisasi di hidung, dipencet, enteng banget. Kualitas silikonnya juga ya sudahlah, kualitas Aqualung gitu aja ya. Kualitas Aqualung bagus lah. Dan lihat ini, kalau ini ya menurut saya yang sudah pakai beberapa emas lah, udah dulu pernah pakai Crazy Calibro, pernah juga pakai Salvima Trinity, ini agak lama pakai, ini juga pernah pakai Crazy yang Perla yang cukup terkenal itu juga pernah. Menurut saya ini adalah termasuk yang apa ini ya, dinding kiri dan dinding kanannya itu tinggi banget. Jadi ketika muka masuk gini, dia sealnya itu sampai ke mana istilahnya, pipi sebelah agak atas gitu ya, yang kiri, yang kanan juga. Jadi kalau kita masuk gini, yang di sini nempel banget di pipi yang sebelah kiri, yang di sini juga. Kita bandingkan sama misalnya Zipro ya, lihat beda banget cekungannya. Kalau si Aqualung dia tuh kayak gini, dari hidung kecil terus dia langsung naik tinggi banget. Kalau dari Zipro di hidungnya kecil tapi naiknya itu enggak tinggi banget, dia cuman lidah yang ya berapa ini, paling 4 cm 5 cm gitu. Kalau ini kelihatan banget tinggi gitu. Dan untuk seal pasti bagus yang dia lebih tinggi. Trinity juga enggak terlalu tinggi. Oke. Selain itu apalagi ya? Oke, impresi, kesan. Saya pakai Aqualung Infinity ini udah beberapa kali. Biasanya untuk kegiatan spear fishing. Karena saya kalau ke laut ya paling ya spear fishing itu ke lautnya cuma untuk cari-cari ikan gitu. Menurut saya oke. Ini sekali lagi karena preferensi saya cari ikannya di kedalaman yang enggak terlalu dalam, paling 4 meter, paling banter 6 meter, 7 gitu lah. Kalau dipakai di permukaan barang ini terlalu glare. Ada kaca di samping ini, di kanan dan di kiri. Dia kalau kena cahaya matahari gitu, misalnya kita ketika hunting awal-awal kan dari, kalau saya biasanya dari shore diving, karena shore diving dari pinggir gitu. Kita dari pinggir baru mau nengah, cahaya dari samping. Itu kalau buat ngelirik gitu, ketika cahaya masuk dari sini, itu mengganggu gitu ya istilahnya. Kalau di mata-mata kita misalnya di sini gitu, kelihatan kayak ada yang silau-silau gitu. Beda sama misalnya Salvima Trinity. Dia kiri kanannya solid, nggak ada kacanya gitu. Jadi ketika di sini ada cahaya masuk dari sebelah kanan atau sebelah kiri, ya nggak masalah. Yang dia kelihatan cuman dari depan aja gitu. Oke, okay, and then Aqualung Infinity dia bungkusnya kayak gini, berupa plastik dengan logo Aqualung. Dengan kotak yang biasa, sebenarnya kotak pada umumnya juga kayak gini. Tarik sini, terbuka. Terus di bawahnya ada logo Aqualung juga. Made in Italy. Terus di sebelah sini ada tulisan Infinity Clear. Kayak gitu aja sih. Alright, gimana kalau yang lain? Infinity, saya taruh dulu. Yang lain adalah, oke, ini dulu. Zipro juga ada bungkusnya nih, ada kotaknya, kardusnya kayak gini. Universal lah ya, bungkus Zipro ini universal banget. Dia tinggal masukin. Biasanya mas-mas yang lain kalau nggak punya kardus juga, nggak punya kotak juga bisa dibeliin kotak universal kayak gini. Sedangkan kalau Salvima Trinity dia malah nggak dapat kardus, dia nggak dapat kotak plastik kayak gini. Dia dapetnya cuma kardus biasa, Salvima Trinity. Alright, ladies and gentlemen,
sekian review kita untuk Aqualung Infinity. Nanti kita bikin video lagi untuk review mask yang lain. Thank you udah mampir di channel Spare Fishing Jepara. Jangan lupa subscribe dan klik tombol notification. Thank you.